Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkebun menanam bibit anggrek yang masih dalam botol. Yang pertama kita siapkan bibitnya ada di dalam botol. Kemudian air bersih 2 ember kecil. Kemudian antrakol. Antrakol untuk anti jamur. Kemudian ada media tanam moss hitam. Oke. Kita mulai dari pemberian antrakol di ember yang satu. 2 sendok cukup. Ya, kita aduk. Ya, kita keluarkan bibit anggreknya. Kita tutup, buka tutupnya. Dalamnya dan kita lakukan kocok-kocok sedikit pelan-pelan biar medianya nanti mudah dilepas ya, terus pelan-pelan ya kita lakukan dikeluarkan dengan alat kawat seperti ini. Pelan-pelan, jangan sampai rusak. Ya, ini caranya. Pelan-pelan. Nah, ini bibitnya sudah jatuh di ember air bersih. Kita keluarkan satu-satu. Pelan-pelan. Ya. Ini kita cuci bersih nanti kita keluarkan pelan-pelan. Kita kasih air lagi nanti biar lebih mudah. Habis kita lakukan pembersihan. Nah ini media-media yang ada di dalam botol agar-agar ini kita bersihkan ya, kita bersihkan ini. Nah ini kita bersihkan, kita bersihkan, kemudian kita rendam di air fungisida ini untuk mengurangi serangan jamur. Ini nanti kita tiriskan. Isinya kita tiriskan dulu, tidak langsung ditanam. Kita tiriskan dulu sebentar, saya cari alatnya. Setelah bersih kita tiriskan di atas koran. Ya, setelah bersih kita tiriskan di atas koran. Ini
biar agak kering. Nanti kalau sudah kering kita bisa langsung kita tanam atau ditanam bisa udah apa-apa. Ini yang penting kita sudah tiriskan, sudah dicuci air bersih, direndam air fungisida, kemudian kita tiriskan. Tiriskan, ini kita siapkan media tanam moss hitamnya yang sudah direbus atau dikasih air panas ini biar kotoran-kotorannya mati. Jadi yang bagus direbus atau disiram air panas. Ini nanti sudah siap untuk menanam. Nah, ini moss hitamnya seperti ini. Selain moss hitam sebetulnya bisa juga moss putih, tapi moss putih terlalu banyak menyimpan air, jadi kalau tidak hati-hati terlalu basah nanti akarnya busuk. Oke, saya siapkan pot kecilnya untuk nanam. Bentar. Ini kita nanti pakai pot kecil yang seperti ini. Jadi caranya mudah sekali. Ini pot kecilnya seperti ini. Kita mulai ini dengan begini caranya. Nah, ini kita siapkan medianya, kemudian ini kita bungkus dengan moss hitam. Ini tambahi, kalau sekiranya masih kurang tambahi medianya. Ini seperti ini, kita masukkan di dalam pot ukuran 1,5. Nah, ini kemudian yang kedua kita tanam lagi. Ini kita ambil bibit yang kedua. Kita lakukan sama dengan yang pertama, kita bungkus akarnya dengan moss hitam seperti ini. Hati-hati jangan sampai terpendam semua, jadi pangkal batangnya jangan terpendam semua, jadi akarnya saja yang ditanam. Oke, masukkan di sini dan mendapat dua ini. Jadi ini karena medianya sudah basah, nggak perlu kita siram, jadi cukup di spray saja setiap hari. Jadi misal pagi kita spray dengan air dicampur vitamin B1. Nah, ini kita spray. Jadi biasanya kalau anggrek itu sukanya media yang lembab, bukan basah, tidak basah, tidak kering, tapi lembab. Ini, oke. Ini nanti kita beri label. Tadi anggrek di podium namanya apa? Oke. Jadi nanti kalau sudah setengah bulan atau sudah kelihatan akar baru muncul, sudah adaptasi, baru boleh dipupuk. Pupuknya apa? Pupuknya pupuk daun atau pupuk pertumbuhan. Nah, ini kita sudah mencoba 3. Nanti terus penyimpanan ini jangan di tempat panas, jadi hindarkan dari sinar matahari, jadi di bawah naungan tapi tidak kena sinar matahari langsung ya. Di bawah naungan kena sinar tapi tidak kena sinar langsung. Ini pertama kita isi arungnya. Ini dilepas soft-top-nya.
kemudian dikurangi media tanamnya. Jadi dikurangi. Kawat penyangganya. Oke. Kita ikat biar enggak roboh. Kemudian tambah media aram di sela-sela potnya. Ya, ini aja cukup. Ini peniraman. Yang perlu setiap hari karena ini medianya mosikam, ini mungkin 2 hari cukup, atau kalau sudah kering baru disiram lagi. Ya, ini yang pertama. Kemudian masih ada lagi satu, ini kita tanam dengan papan pakis. Ya, ini sudah siap papan pakis, sudah ada cantolannya. Ini caranya, lepas medianya, kurangi media tanamnya, kurangi. Media tanamnya dikurangi sedikit saja, kemudian tempel di sini. Tempel di papan pakis, kemudian diikat dengan tali sabuk kelapa. Ya, cukup ini. Nanti ini dipotong, diikat. Diikat di sini. Ini nanti dipotong. Ini jadinya seperti ini. Jadi yang pertama pakai pot, yang kedua pakai papan pakis, ya. Kemudian kalau teman-teman punya batang dulu yang sudah tidak aktif seperti ini, jangan dibuang karena ini masih bisa tumbuh anak. Botol-botol air mineral yang sudah tidak terpakai, ini kita isi pecahan genting. Nah, gitu. Ya. Kemudian kita isi air. Nah, ini kan tinggal dimasukkan. Ini 2 minggu nanti sudah keluar anaknya. Contoh-contoh yang sudah bisa keluar anaknya ini, ya ini sama. Ya, ini sudah keluar anaknya. Ini keluar anaknya.
ya. Yang batang-batang tidak produktif jangan dibuang. Ini masih bisa tumbuh keluar anaknya. Nah ini. Nanti ini ditempel di papan pakis bisa, pakai pot bisa. Ini contohnya. Ini. Peniraman pagi atau sore hari, jangan sampai panas terik disiram pagi atau malam. Berapa yang kemarin kita buka 2-3 hari yang lalu, ini hasilnya seperti ini. Tapi ini pakai moss putih ya. Kalau yang buka sebelumnya kan hidrobium, kalau yang ini grama. Kemudian yang ini contoh anggrek bulan. Anggrek bulan ini yang ditempel di papan pakis ya. Malenopsis atau bulan. Kemudian ada juga ini Dendrobium anosmum. Nanti bisa panjang, bunganya kayak tirai yang di gantung berjejeran kayak tirai. Dan ini contoh-contoh hidro yang sudah dewasa. Ini ada sampanggon, ini ada bukuis, ini. Kemudian ini ada juga ini ken arok, Dendrobium ken arok, masih kecil. Ya ini kurang lebih usia 6 bulan ini. Ini kemudian di sini juga ada yang, nah ini. Ini yellow twist. Nah ini yellow twist ini. Yellow twist bunganya seperti ini. Kemudian ini ada retusa. Ini retusa. Retusa ini anggrek ekor tupai. Stapeli. Ini juga hasil buka botol ini. Ini Blue Mountain ini. Ini jadi bisa ditempel di kayu atau papan pakis ya. Kemudian ini ada Indonesia Merdeka ini. Nah, ini coba lihat akarnya seperti ini. Indonesia Merdeka. Kemudian ini ada Cattleya. Ini Cattleya yang medianya campur moss hitam dan areng. Kemudian ada lagi ini panda. Ini panda. Panda ini. Panda. Kemudian ini ada lagi bulan. Ini yang nempel di papan pakis. Nah ini juga ada ini. Ini jenis dendro yang keriting. Ini namanya singoedan. Nah ini, coba lihat akarnya seperti ini, ya. Ini singoedan. Kemudian ini RSS, Riverside Secondary School. Nah ini medianya moss hitam dan areng. Kemudian juga bang ini tong cegul. Nah, ini dia senang digantung karena sirkulasi udara ya. Ini ada juga yang nempel di batang pakis ini cukup subur, namanya apa ini, emis ya. Nah ini ya. Kemudian ada beberapa juga ini Cattleya, masih kecil-kecil. Cattleya.
kemudian ada dendrokriting. Dendrokriting jadi hibrid, ini silangan. Silangan ini keriting semua, ini keriting semua. Ini juga ini ID-nya Aksan Wicaksono. Ini akarnya ini sudah mulai kelihatan, tambah seneng dia digantung dengan media moss hitam. Nah ini syukur-syukur ya. Ini pakainya pupuk organik cair. Nah, nanti kita belajar cara membuat pupuk organik cair juga. Oke. Okay.